Berbicara tentang mimpi, setiap orang tentu memiliki cita-cita dan impiannya. Apakah itu sudah terlaksana atau belum, kita hanya tinggal menjalankannya saja. Yang paling penting, niat dan usaha. Kadang, kita memang merasa lemah, kita merasa akan gagal. Tapi, stop pemikiran gagal akan selalu gagal. Karena kegagalan sebetulnya adalah bunga-bunga untuk kita mencapai keberhasilan ke depannya. Tak jarang pula kan kalau seseorang merasa banyak orang yang tidak mendukungnya, ya jangan khawatir. Karena sesungguhnya kita lah aktor utama di setiap impian kita. Kalau kita berharap penuh dengan bantuan orang, yakinlah cita-cita kita juga gak akan pernah seindah yang kita hayalkan. Teman-teman, pernah gak sih kalian ngerasa kalau kalian itu terombang-ambing di lautan yang sangat luas? Iya, sama. Kita semua pasti pernah merasakannya. Tapi, tetaplah fokus pada impian kalian untuk mencapai pulau yang indah itu. Karena semakin kuat ombak yang menerjang kalian, maka kalian akan semakin kokoh. Jangan pernah jadikan bibi di lautan itu menjadi kelemahan kita, tetapi jadikanlah bibi dan ombak itu sebagai alat untuk mendorong kita, terus menerus mendorong kita sampai ke pulau impian kita. Yakinlah.